Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? Selamat pagi. Aku buat ni BT ni kali ni pagi. Okay, kalau korang nak tengok hari ni konten dia, aku membalas komen komen dalam BT aku sebelum ni tentang bagaimana nak berhadapan berhadapan dengan bakal mertua pertama kali. Okay, soalan aku BT kali ni, konten kali ni berceritakan pasal soalan yang di BT aku sebelum ni lah. Soalan dia lebih aku quite muskil lah soalan dia, tapi korang boleh tengok soalan dia kat atas ni. Tengok soalan dia. Okay, kalau korang boleh baca, okay, korang boleh baca soalan dia. Soalan dia very simple lah. Soalan dia macam dia kata, bagaimana saya nak tahu ataupun nak mulakan perbualan dengan bakal mertua saya bila tanya pasangan dia tak tahu pasal mak apa ibu bapa kepada pasangan tu. Dia pasangan tu tak tahu tau mak dia suka apa, ayah dia suka apa, atau tidak suka atau tidak suka, tu semua dia tak tahu. Jadi sebenarnya bagi aku yang pertama adalah macam pelik lah. Pelik lah kalau pasangan kau tak ambil tahu pasal ibu ayah dia. Sebab sebagai anak kan, korang hidup bersama dengan ibu ayah ni, mesti tahu apa yang dia suka. Sebenarnya isu ni tak kita panggil macam mana eh? Aku nak kupaskan, ada dua kupasan lah. Satu side yang kepada anak tu, anak tu, anak sendiri, iaitu pasangan tu sendiri, tu pertama. And then yang kedua berkenaan dengan menjawab soalan ni lah, menjawab persoalan Ariana Rose ni. Okay, thank you Ariana Rose yang komen. Okay. Okay, kita sekarang ni kita cerita pasal Ariana Rose. Okay, Ariana Rose. Selalunya kalau kita tidak tahu bakal mertua kita ni suka apa, dia tidak suka apa tu, dia memang agak suka sikit untuk kita mulakan perbualan. Tapi secara tipikal dia, kita adalah bangsa Melayu dan beragama Islam. Pertama sekali kita kena beradab lah. Jadi pertama kali kalau awak sebagai perempuan, awak datang dengan pakaian yang tidak menjolok mata, pakaian lebih kemas, kau janganlah ngada-ngada. Even kau free hair sekalipun, janganlah kau datang pakai baju yang macam kau nak pergi mana-mana yang nampak quite menjolok mata lah. Kalau dari sudut mata orang tua-tua ni, dia menjolok mata, jadi tak sesuai. Pertama dari segi pemakaian kau tu, and then kedua daripada adab tu lah. Yang penting adalah adab. Okay, maksud dia kita letak dulu pertama adab, kedua pakaian. Okay, kedua pakaian. Lepas tu ketiga adalah pertuturan. Tapi kalau korang nak tunjuk baik sangat, janganlah baik sangat. Sebab sekarang ni ada setengah orang yang macam kadang-kadang disebabkan nak jaga hati orang tua, yang perempuan pun beri salam lah bakal pak mertua tu kan. Janganlah, kalau boleh ada batas-batas tu kita jaga. Batas-batas tu tetap kita jagalah. Jadi kalau nak salam juga boleh pakai sarung tangan getah hitam tu yang sekarang ramai peniaga pakai kan. Nah, pakai siap-siap. Okay. Jadi maksud dia pertama adalah adab, kedua adalah pemakaian kita, ketiga adalah pertuturan kita. Yang kalau benda tu kita jaga je. Kalau sebab kita tak tahu kan bakal mertua kita ni suka apa, pak mertua ni kita suka apa. Tapi macam mana nak mulakan perbualan tu? Ramai yang macam Ariana Rose ni, soalan dia macam menjuruskan macam mana nak mulakan perbualan. Okay, very simple. Sebenarnya ada dua bahagian, lelaki dan perempuan. Kalau sekiranya perempuan pertama kali nak berjumpa dengan keluarga mertua, selalunya perempuan lebih senyap. Sebab biasanya bakal mertua akan banyak soalan lah, selalunya. Tapi nak mulakan perbualan tu boleh je, awak boleh test. Maksud dia acid test lah. Maksud dia acid test, maksud dia bila masuk rumah dia tu tengok sekeliling. Mata tu jangan meliar sangat, cover lah sikit kan. Maksud dia kadang-kadang kita boleh tahu dah masuk rumah dia, banyak pokok bunga kat rumah mak dia. Jadi mak kita dah tahu dah mak dia suka apa. And then bila masuk rumah tu pula, kadang-kadang ada dekat gambar-gambar ke apa semua kan, kadang-kadang ada tunjukkan yang macam ayah dia contoh pemain bola ke, atau apa pun sajalah yang berkaitan yang akan menampakkan hobi dia orang ataupun kesukaan dia orang, ataupun yang dia boleh buat penceritaan daripada persekitaran rumah, daripada gambar-gambar di rumah, daripada benda-benda di rumah,
dalam rumah tu lah, dalam ruang tamu yang kau nampak very limited tu kan. Takkanlah korang baru first time jumpa bakal mentua, kau dah sampai ke dapur dah. Jadi benda tu, benda-benda yang di sekeliling tu boleh dijadikan penceritaan ataupun mula dijadikan topik mula perbualan. Okay Ariana, saya harap Ariana dapat tengok VP ni. Dan saya harap jawab apa ni, soalan apa ni, jawapan saya tu boleh membantu Ariana. Okay, yang itu dari sudut Ariana. Sekarang kita pergi dari sudut pula pasangan dia tu. Pasangan dia tu, aku sebenarnya memang pelik. Seorang anak yang tidak tahu mak dan ayah tu suka apa atau tidak suka. Jadi dalam situasi ini, mungkin pasangan tu nak cuba ataupun nak try tengok situasi dia punya couple tu ataupun dia punya pasangan tu macam mana nak jumpa mentua kan. Mungkin lah, kita tak tahu dia nak test ke apa. Tapi agak pelik kalau seorang anak yang tidak tahu apa yang mak dia suka, apa ayah dia suka dan apa ayah dia tak suka dan apa mak dia tak suka. Sangat-sangat pelik, sangat pelik. Adakah pasangan kau ni adalah macam pasangan Ariana Rose ni, adalah kalau kategori orang yang macam ni adalah kategori orang yang introvert. Maksud dia orang introvert ni dia jarang nak bersembang dengan mak, dia jarang nak tengok, dia nak fokus apa yang mak dia buat, apa yang ayah dia suka buat, apa semua dia jarang. Jadi dia macam orang introvert sebab dia memang quite pelik. Sebab bagi aku lah, introvert ke, introvert ke, extrovert ke kan, dia tak ada. Sebagai anak, apa kategori kau sekalipun, mesti tahunya apa yang mak kau suka, apa yang kau suka. Tapi pasangan Ariana Rose ni, dia tak tahu. Tu saya cakap tadi, pertama dia nak test Ariana ke? Kita tak tahu kan dia nak test ke apa. And then yang kalau kedua tu, mungkin dia golongan yang introvert lah. Tapi memang pelik lah. Situasi ni jarang berlaku lah. Pasangan ataupun anak tidak tahu apa yang mak suka, apa yang ayah suka, apa yang mak tak suka, apa yang ayah tak suka. Jadi quite pelik. Jadi aku harap dari sudut side pasangan Ariana Rose ni, kita ambil iktibar lah. Ambil iktibar geng-geng muda-muda macam korang-korang ni kan. Kalau pasangan kau, korang betul-betul sayang kat pasangan kau, bila pasangan kau tanya macam tu, jadi make sure lah korang membantu sama. Takkanlah sebagai anak tak tahu mak suka apa, ayah suka apa. Apa apalah sebagai anak tak tahu kan. Kalau sebagai anak kau tak tahulah apa yang mak kau suka, apa yang ayah kau suka, tu memang masalah. Jadi kau memang masalah. Jadi lepas tonton VT ni, korang muasabah diri dulu balik. Betul tak korang tahu atau tidak tahu suka apa kesukaan mak kau, apa kesukaan ayah kau kan? Jadi benda ni aku rasa benda yang tanggungjawab sebagai anak lah, sepatut ambil tahu. Boleh relax ke? Jadi aku harap VT kali ni, VT yang yang dapat menjawab, nak membantu Ariana Rose yang komen ni kan. Jadi aku harap sesungguhnya apa yang aku kongsikan ni boleh beri manfaat kepada Ariana Rose ni. Ariana Rose kot. Jadi dapat membantu dia untuk dapat menyelesaikan. Dan aku harap sebenarnya VT ni dah terlambat pun aku nak bantu Ariana Rose, sebab Ariana Rose tu contoh dah kahwin ke apa dengan pasangan dia kan, kita tak tahu. Sebab komen ni baru aku notice yang 9 bulan lepas. Jadi disebabkan daripada persoalan dia tu, aku nak menjawab, jadi kita kupaskan, semoga beri manfaat kepada orang lain. Mungkin ada orang yang situasi sama macam Ariana Rose kan. Aku bayangkan Ariana Rose ni adalah perempuan sebab nama dia Ariana Rose. Jadi tak kiralah lelaki atau perempuan, nak bila berjumpa dengan bakal mertua ni, memang kena buat homework sikit. Kena buat homework. Kau ingat kerja sekolah universiti homework tu je yang nak kena buat homework ke? Tak. Apa situasi yang kita nak hadapi first time, kita kena buat homework. Jadi untuk kita tidak menggelabah. Sama gak macam aku kan. Macam contoh tiba-tiba aku dapat invitation untuk ada macam event yang melibatkan orang-orang besar, macam Menteri Besar Kedah ke apa semua kan. Sebab aku duduk kat Kedah, sebab aku pernah dapat event tu. Jadi protokol-protokol ataupun cara bercakap tu agak berbeza daripada percakapan kita biasa. Jadi yang sepatutnya wajibnya kita adalah kena buat homework dulu. Okay guys, aku harap dapat manfaat pada BT kali ini. Semoga yang siapa-siapa yang sedalam situasi sama macam Ariana Rose ni, persoalan ni kan, ni persoalan ni,
akan membantu korang sekalian. Okay guys, jumpa lagi. Eh, terima kasih kerana menonton BT aku kali ini. Jangan lupa like, share and comment. InsyaAllah setiap komen-komen korang yang berikan, InsyaAllah aku akan buatkan sebagai konten untuk membantu korang semua, InsyaAllah. Okay guys, jumpa lagi pada next BT. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.